Sekurang-kurangnya tiga anggota polis cedera dalam insiden letupan di Balai Polis di Jawa Barat. Kejadian itu dipercayai angkara perbuatan pengebom bunuh diri yang berlaku pada 8.20 pagi di pintu masuk Balai Polis di Jalan, di Jalan Astana Anyar, Bandung. David Andreas ada perinciannya. Sebuah letupan berlaku tepat di pekarangan Balai Polis Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Suspek yang dikenal pasti sebagai pengganas menutupkan diri pada 8 pagi waktu tempatan ketika perhimpunan pagi anggota polis di balai berkenaan. Suspek tersebut maut, termasuk seorang polis yang jadi mangsa daripada serangan itu. Manakala, sembilan orang lainnya cedera dalam serangan tersebut. Menurut Ketua Polis Indonesia, Jenderal Listio Sigit, suspek telah dikenal pasti merupakan bekas banduan ke atas bom di Bandung sebelum ini, yang juga ahli dari gabungan Jamaah Asyarat Daulah atau GED. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom di Dan sempat dihukum 4 tahun, pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kumpulan pengganas JAD merupakan kumpulan pengganas terbesar saat ini yang kerap melakukan aksinya di Indonesia dan bertanggung jawab ke atas beberapa kes bom yang pernah berlaku sebelumnya. Polis terus melakukan siasatan dan akan meningkatkan lagi pengamanan di setiap pejabat hingga balai polis guna menghindarkan adanya serangan susulan. David Andreas melaporkan untuk TVS.